Sejak kecil lagi aku teringin menjadi seorang model. Sehinggalah umurku menjangkau 23 tahun. Menjadi seorang model telah kujadikan sebagai cita-cita. Banyak yang telah kudengar tentang kehidupan menjadi seorang model. Ada baik dan ada juga buruknya. Namun aku punya keinginan yang tinggi untuk mencoba walaupun terpaksa membelakangi nasihat orang lain. Dan disinilah kisahku bermula. Lah, yang penting kau beritahu Kak Mayra. Kau tenanglah. Aduh, kejap aku ambil nombor dia. Okey, jom pergi makan. Jomlah, pergi makan. Saya asyik-asyik makan. Kapan dia besar. Kakak tidak puas hati buat dengan iklan.
Ni kakak nak dalam kopi ke? Mana-mana kakak. Adik! Mana kan kamu bagi juga teman dengar dulu. Relax, Mas. Memanglah kakak mau tak bagi sebab kau tu perempuan. Mas, jom. Belanja kau makan. Relax, tak. Jom. Yalah. Bayaran macam biasa.
sekarang kau boleh nak kenal lah. Nanti kau kenal. Senang je. Okey? Aku ada urusan. Nanti aku kembali. Haikal. Berapa hari sudah sebelum saya tidak balik ke? Astagfirullahaladzim. Oke, kak baliklah dulu. Tenangkan pikiran. Doa banyak-banyak. Selebihnya dia kurus. Oke, okay, Mei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bukan mau masuk campur urusan kamu. Tapi gara-gara kamu, urusan kami terganggu, kau tahu kan? Sekarang banyak bisnis kami terganggu gara-gara kamu. Emang, apapun tiada yang jadi. Aku bukan mau campur kau. Tapi kalau begini aku lepas tangan. Jangan kau campur aku. Pakai bodyguard? Karena saya takut. Macam begini, pakai coat, pakai necktie. Karena saya takut.
Semata kamu sokong atau tidak. Kami bukan maksud apapun, cuma kalau ada customer tolak ya salah, oke? Next week ini. Ya? Dari siapa? Cari kau bodoh. Woi 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 woi, bangun. Jangan kau berlaku di sana. Jalan dulu. Kau kenapa nih? Aduh. Kau siapa pukul-pukul aku ya? Mana si Marsha? Mana aku tahu? Bagus, aku bagi tahu di mana si Marsha. Mana aku tahu? Kau cakap di mana si Marsha?
Oke. Ah, kok nomor ini? Di sebut tahu dekat sini. Halo, Cik. Saya mau buat laporan. Marsha, kau di mana sekarang ini? Astaga, jangan lupa kau kasih on kau punya GPS. Okay. Halo, Cik. Ya, saya ni, Simin. Ya, yang itu tadi saya ada buat laporan. Ya. Ya, saya tahu sudah di mana kawan saya berada.
Arsha Nasir, black belt. Belajar di Borneo Tiger Taekwondo Club. Oke. Ada kata-kata terakhir? Ada. Jangan pernah anggap aku seperti perempuan. Ah!
Inilah kisah perjalananku, yang mana keinginanku sendiri hampir memusnahkan hidupku. Tapi tidak mengapa, aku anggap semuanya sebagai pengajaran yang paling bermakna buat aku. Mungkin selepas ini aku akan lebih berhati-hati dalam membuat sesuatu. Hidup ini memang penuh dengan tidak keadilan. Akan sentiasa ada golongan yang akan mengambil kesempatan di atas impian seseorang, walaupun tidak semuanya berakhir dengan negatif. Untuk semua yang di luar sana, harus ingat, tidak semua yang kita impikan berakhir dengan indah. Kan kamu jadi model? Nah, itulah panggil kau. Sudahlah kecil kurus lagi. Eh, tengok tuh, mana ada di tulis itu ketinggian, kurus begini. Yang penting, aku tak tahu. Iya. Terlebih lagi. Macam ni lah. Tapi gara-gara kamu, urusan kami kok terganggu. Tapi kalau begini gara-gara kamu. Aku tidak. Bisnis kami terganggu dan terkacau oleh kamu. Cik. Macam terlebih. Banyak kami punya bisnis terganggu dan terkacau. Macam ni lah. Aku bukan mau campur urusan kamu. Tapi gara-gara kamu. Pakai bosi kan? Badan begini, pakai jaket, pakai ini saya kena malu. Badan macam ini pakai jaket, pakai coat. Enggak. Terus kan terus. Jadi bergerak. Eh, yo, matamu tengok sini. Foto dengan si Din tak mau buat man. Padahal. Cantiknya sudah kenapa? Ya. Bodoh. Bisnis kacau. Terlalu banyak. Go. Go. Dan go. Iya. Jadi go. Terlepas tangan. Maaf, Shay. Tak. Tak. Tak.